Renungan Alkitab berjudul Harta yang Terpendam dan Mutiara yang Sangat Berharga. Injil Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, sesungguhnya kerajaan sorga adalah pemerintahan Allah dalam hidup kita secara total. Saat kita berserah penuh dan berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu di hidupku seperti di sorga. Ada banyak hal yang menyenangkan dan berharga dalam hidup ini, namun tidak ada yang dapat menandingi sukacita melakukan kehendak Allah. Respon yang benar setelah mengalami kerajaan sorga adalah menjual seluruh miliknya. Dalam Matius 19 ayat 21 pun diungkapkan bahwa untuk mengikut Yesus kita harus juallah segala milikmu. Artinya, penggunaan seluruh milik kita difokuskan untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai kita hari ini.